kita akan membahas bagaimana cara menanam cabai rawit di tanah seperti ini ya guys. Nah ini dia tanahnya seperti ini, dan saya akan menanam cabai rawit seperti ini, ada 10 batang kira-kiranya seperti ini. Dan buat kalian bagi pemula, caranya sangat gampang banget ya guys. Nah pertama-tama siapkan kayu seperti ini yang sudah ditajamkan seperti ini terlebih dahulu, buat kita membuatkan lubangnya agar lebih mudah. Dan saya cabainya ini menanam sendiri dari biji ya guys, terus saya semai hingga jadi tumbuh seperti ini. Nah karena ini agak lama mencabutnya, jadi agak layu guys. Cabainya seperti ini. Nah, cabainya seperti ini kita masukkan. Minimal kalau cabai rawit kita kasih jarak 2 jengkal saja seperti ini guys. Nah, di sini ini dikasih lagi. Nah, di sini ini dikasih lagi seperti ini. 2 jengkal. Nah, seperti ini. Sampingnya kita kasih lagi 2 jengkal seperti ini guys. Nah seperti ini, di sini berarti kita kasih saja 2 jengkal seperti ini. Kita buatkan lubangnya seperti ini terlebih dahulu. Nah seperti ini. Kita buatkan seperti ini terlebih dahulu. Dan berarti di sini juga 2 jengkal ya guys. Nah seperti ini juga. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.